Dan aku rasa kids, budak-budak akan much more enjoy filem kali ni berbanding dengan yang part 1 dulu. Assalamualaikum semua, aku Zaf, kembali bersama Kong CD. Harap korang semua sihat dan selamat menyambut bulan puasa. Untuk video kali ini aku nak kongsi pendapat aku tentang satu filem daripada studio Warner Brothers dan DC. Filem berjudul Shazam Fury of the Gods. Filem ni adalah sequel untuk filem Shazam yang pertama yang keluar pada tahun 2019. Watak Shazam ini dilakonkan oleh Zachary Levi. Untuk filem Shazam yang pertama dulu, aku suka. Aku memang enjoy filem tu. Filem tu diarahkan oleh pengarah bernama David F. Sandberg. Dan untuk filem Shazam yang kedua ni, pengarah yang sama juga. David F. Sandberg ni seorang pengarah dari Sweden. Sebelum dia mengarah filem Shazam, dua filem dia yang pertama adalah Lights Out dan Annabelle Creation. Kedua-dua filem tu bergenre seram. So untuk background pengarah ni, dia start dengan buat short film dekat YouTube dan Vimeo. Dan disebabkan salah satu shorts yang dia buat tu jadi viral dan dapat banyak view, ada satu Hollywood producer ni offer dia buat feature film lah. Aku sentiasa teruja dengan any filmmaker ataupun musician ataupun mana-mana artis yang start sendiri macam ni. Macam do something on your own, work with whatever you have kan. Budget tak ada pun tak ada masalah untuk korang berkarya. Sebab when you are really that good, people will notice eventually. Okay, balik pada cerita Shazam Fury of the Gods ni. Pada aku, it's a good mid-tier movie. And aku quite enjoy actually, to be honest. Semuanya simple, straightforward dan pada aku sangat enjoyable, sangat fun. Mungkin untuk orang yang maybe dewasa or mature rasa macam terlalu kebudak-budakan filem ni. Tapi itu kalau kau mengharapkan movie ni macam some serious superhero comic book movie yang ada sebelum-sebelum ni kan. Macam Dark Knight ke, Winter Soldier or Iron Man. Untuk aku, just because now we have a comic book movie yang lebih matang, itu tak maksud untuk movie yang tak berapa nak matang ni dah tak boleh nak buat dah. Kan, it's forbidden. No, it's an open concept and as long as the structure is good, the story is good, why not? Macam cerita Shazam yang part 1 pun dulu, it's not like groundbreaking. Punya superhero kan, membuat sesuatu yang baru dalam superhero genre. But the story is good, the structure is good and aku enjoy movie tu. Seperti juga aku enjoy filem ni. Untuk filem ni pada aku dia well balanced and dari segi action and comedy. Comic relief yang diselitkan tu tak ada yang aku rasa macam jadi annoying ke apa kan. Dia well balanced kan. Ada sampai ada limit dia lah kan. Tapi aku rasa dia tak over the limit. Kan? Dia almost annoying. Adalah sikit one or two kan. But majority of the comic relief aku suka. Aku enjoy. Dan pada aku filem ni tak ada rasa macam ada crisis identity. Dia ada konsep dan dia konsisten dengan konsep tu. Which is light-hearted and fun. Mungkin masa pengenalan cerita tu je lah. Dia a bit dark sikit. Kan? Masa cerita ni nak introduce the villain tu. Tapi lepas tu dia become light and family friendly. Apa yang aku dapat simpulkan. Pengarah ni mungkin nak selitkan elemen dark tu sikit. Sebab dia memang suka buat cerita seram. Dan scene tu pada aku quite effective. Even though it's a bit dark than the rest of the movie. To be honest, aku actually suka kalau dia continue with that tones. Kan, sama macam dalam Shazam yang pertama dulu. Tapi mungkin dia nak tackle much more wider audience. Sebab part tu ni dia buat much more family friendly. Dan aku rasa kids, budak-budak akan much more enjoy filem kali ni berbanding dengan yang part 1 dulu. Kalau kita compare dengan Black Adam tu hari, this is way better movie. Black Adam tu macam The Rock shot sendiri. Yang ni, dia just a fun comic book movie kan. Dia tak ada nak cuba buat something new or try too hard ke apa. Dari segi action sequence, a bit bloated and to be honest towards the end tu. Tapi still controllable. And that's why aku cakap the balance. Sebab pada aku dia memang tak ada sampai rasa macam, oh this is too much action. Dia bloated sikit tapi still tak burst the bubble tu. Balance. Dengan kata lainnya sangat balance. And then action dia pun quite enjoyable sebenarnya kan. Ada satu action sequence yang dekat jambatan nak roboh tu. And then semua Shazam family tu datang
ramai-ramai selamatkan orang-orang awam kat situ. Aku suka that sequence. Masing-masing ada karakteristik masing-masing kan. Nampak macam diorang ni enjoy being superheroes kan, dapat tolong orang. Kan? Tapi disebabkan semuanya pun actually budak-budak kan, dalam badan orang dewasa, cara diorang buat keputusan tu macam budak-budak jugalah kan. So masing-masing play their role dengan berkesan pada aku. Tapi dalam banyak-banyak watak dalam Shazam Family tu, watak Freddy, lakonan Jack Dylan tu lah paling menyelah sikit pada aku. Aku suka dengan watak Freddy tu kan. Pemak tu memang quite funny sikit kan, but at the same time very adorable. And technically watak dia je pun yang ada banyak cerita sikit, yang ada macam a full arc story in term of character. Agak pelik sikit jugalah sebab Billy watak utama untuk cerita ni kan. Watak Billy tu dia ada cerita juga pasal yang dia macam ada perasaan insecure sebab dia takut kehilangan family baru dia. Tapi penulisan untuk cerita watak Billy tu pada aku tak berapa nak efektif sangat. Di antara watak Billy dengan watak Freddy tu, pada aku cerita watak Freddy tu lagi menyerlah pada akulah. Untuk watak-watak villain, The Daughters of Atlas tu, okey lah, villain dia serviceable lah. Helen Mirren dengan Lucy Liu pada aku, they done a good job. And dia punya plot and motivation untuk that villain pada aku sound enough. Not too bad, not too good. And it's balance. Again, balance. Dan tak lupa juga untuk watak pada aku agak memorable juga dalam filem ni, iaitu The Wizard. Watak dia surprisingly banyak juga dalam ni. Kan tak macam yang the first one. The first one macam intro je. Then maybe last sikit. This one dia ada role lah dalam the whole story tu. Watak wizard tu. Then every scene yang dia ada aku suka. And dia selitkan comic relief untuk watak tu. It's very nice lah. Very nice watak wizard tu. So macam aku cakap, aku memang enjoy this movie. And overall, rate aku untuk filem ni 3.5 per 5 bintang. And it's nothing groundbreaking macam the first one, but it's not bad pun sebenarnya kan. Better than, pada akulah, Love and Thunder. Better than Quantumania. At least for me. Aku rasa memang family boleh enjoy filem ni. Anak beranak kan, pergi ramai-ramai. Kids akan enjoy cerita ni. And by the way, ada dua credit scene. Satu post credit, satu end credit. The post credit scene ada cameo dari watak DC yang lain untuk connectkan maybe Shazam ni dengan future movie, I guess, and nak expand the universe. And dan the end credit scene just a gag lah. And tak ada effect sangat pun sebenarnya. Dan aku nak highlight satu lagi, cameo Wonder Woman. Aku rasa benda tu ada dalam trailer, so it's not spoiler lah kan. Scene tu okey lah. Scene tu okey. It's a bit weird sebab tak ada news Gal Gadot masih lagi akan jadi Wonder Woman. But still nice lah to see her. Dan aku harap dia jadi Wonder Woman lagi in the future. Tapi ada kemungkinan studio just buat cameo Wonder Woman ni hanya untuk marketing purpose only. Macam Superman, Henry Cavill dalam Black Adam tu hari. So jangan berharap sangat lah. Okay semua, tu je yang aku nak kongsi untuk filem Shazam Fury of the Gods. Thank you for watching video aku. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kong CD. Ciao.